Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua sekali anak-anak yang dikasihi sekalian? Baiklah, selamat kembali ke kelas matematik pada hari ini. Dan insyaAllah hari ini kita akan mempelajari tajuk baru bagi matematik tahun 1, iaitu masa dan waktu. Okey, murid-murid juga boleh merujuk kepada buku teks matematik jilid 2 pada muka surat 31 sehingga muka surat 39. Okey, baiklah anak-anak sekalian, tanpa membuang masa, ayuh kita pelajari masa dan waktu. Okey, baiklah murid-murid sekalian, okey, ada beberapa perkara yang akan kita pelajari untuk masa dan waktu ini. Antaranya, okey, kenali waktu, seterusnya kenali jam dan masa, dan kenali hari, minggu dan bulan. Baik, untuk permulaan ini kita akan mempelajari kenali waktu. Baik, apa yang akan kita pelajari pada tajuk kenali waktu ini? Okey, antaranya kita akan mempelajari apa itu siang dan juga apa itu malam. Okey, siang dan juga malam. Okey, baik anak-anak semua, kita akan pergi dahulu kepada siang, yang mana siang ni dibahagikan kepada tiga bahagian. Baik, antaranya ialah pagi, tengah hari dan juga petang. Okey, jom kita tengok apakah aktiviti yang bersesuaian pada setiap waktu yang telah dibahagikan, iaitu pagi, tengah hari dan juga petang. Okey, kita pergi dahulu kepada pagi. Okey, baik murid-murid sekalian, okey, untuk aktiviti pada waktu pagi, selalunya kita akan bangun dari tidur, kita akan mandi, berus gigi dan bersihkan diri kita. Dan bagi orang Islam, jangan lupa untuk solat subuh, kerana solat fardu itu adalah wajib bagi umat Islam. Okey, baik, seterusnya jangan lupa untuk mengambil sarapan pagi. Sarapan pagi sihat untuk kita. Jangan skip sarapan pagi anak-anak. Ambil sarapan pagi setiap hari. Dan jika ada masa, jika ada peluang, bolehlah bersenam secara ringkas ataupun jogging ke dan sebagainya, supaya kita mulakan hari kita dengan hari yang sihat, insyaAllah. Dan sesampai sekolah pagi, pergi ke sekolah bersama dengan rakan ataupun dihantar oleh ibu bapa dan penjaga. Okey, baik anak-anak semua, ini adalah cadangan aktiviti bagi waktu pagi ataupun aktiviti-aktiviti yang biasa berlaku pada waktu pagi. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti yang biasa kita lakukan ataupun yang dicadangkan pada waktu tengah hari. Okey, apa yang biasa berlaku pada waktu tengah hari? Biasanya kita akan makan tengah hari. Sama seperti waktu pagi tadi. Okey, jangan skip makan tengah hari. Jangan skip sarapan, jangan skip makan tengah hari. Tak elok untuk kita punya kesihatan. Okey, bagi yang bersekolah pagi, mereka akan pulang daripada sekolah. Ingat, kalau pulang dari sekolah, berhati-hati anak-anak, jangan berjalan seorang diri. Okey, kalau boleh, kalau pergi dengan kawan, balik pun dengan kawan. Kalau pergi dengan bas, balik pun dengan bas. Okey, jangan ambil peluang, okey, nak balik seorang diri, tak boleh. Balik dengan kawan-kawan ataupun dengan ibu bapa ataupun dengan pengangkutan awam yang biasa tu naik. Okey, seterusnya jangan lupa untuk solat Zuhur. Okey, solat Zuhur tak banyak pun rakaat, 4 rakaat sahaja. Okey. Lepas baca Al-Fatihah tu, bacalah surah-surah yang ringkas. Okey, baik anak-anak semua, bila sebut tengah hari, okey, tengah hari ini matahari masa tu berada di atas kepala kita. Maksudnya tegak di atas kepala. Okey. Maksudnya pada waktu ini suasana terlalu panas, jadi tak banyak aktiviti yang boleh dibuat untuk pada waktu tengah hari. Dan sunnah Nabi SAW pada waktu tengah hari, Nabi sunnahkan pada kita untuk tidur sebentar ataupun disebut sebagai qailullah. Okey. Ataupun orang-orang sebut sebagai power nap. Tidur lebih kurang 5 minit, 10 minit, 20 minit ataupun setengah jam. Tidur sekejap. Itu yang disunahkan sunnah Nabi SAW. Okey, baik anak-anak semua, ini adalah cadangan ataupun aktiviti yang biasa berlaku pada waktu tengah hari.
Okey, baik. Seterusnya, waktu petang. Okey, kita tengok apa yang akan berlaku. Apa yang biasa berlaku pada waktu petang. Okey, antaranya ialah kalau kita ada masa sebentar, boleh menonton TV sebentar tapi jangan terlalu lama. Okey, kerana menonton TV terlalu lama tidak elok untuk mata kita. Okey. Okey, seterusnya ialah okey, ambil peluang ini pada waktu petang untuk beradah kerana matahari pada waktu petang tidak seperti matahari pada waktu tengah hari. Okey, pada waktu petang ni matahari sudah mula untuk terbenam. Jadi suasana masa tu dah mula sejuk sedikit. Dan ambil masalah ambil masa beriadah ke ataupun spend masa dengan family. Tapi time PKPB ni, COVID ni, janganlah keluar pergi mana seeloknya berada di rumah, buat aktiviti dengan keluarga di rumah, main board game ke dan sebagainya. Okey, baik. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang biasa berlaku pada waktu petang. Okey, baik anak-anak semua, siang dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pagi, tengah hari dan juga petang. Tapi malam dia tak macam siang. Okey. Okey, tengok apakah aktiviti yang biasa berlaku pada waktu malam. Okey, seperti biasa jangan lupa solat zuhur pula, minta maaf. Solat maghrib dan juga solat isyak. Seterusnya makan malam, makan malam bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan. Okey. Seterusnya ialah okey, sekiranya murid-murid tak ada apa lagi aktiviti yang nak dibuat, contohnya kerja sekolah ke ataupun kerja rumah yang diberi oleh guru ataupun tugasan-tugasan yang diberi oleh ibu bapa, contohnya basuh pinggan di dapur ke, sapu sampah ke dan sebagainya. Okey, ambil peluang ni untuk tidur. Okey, kalau boleh tidur tu biar awal untuk kanak-kanak tidak elok tidur terlalu lewat. Jangan tidur pukul 12, jangan tidur pukul 1, jangan tidur pukul 2. Okey, sebaiknya hari lewat pun lah pukul 11 tu dah tidur dah. Okey, lagi bagus tidur awal pukul 10. Okey, baik murid-murid semua, ini adalah serba sedikit mengenai tajuk kenali waktu, yang mana ada siang dan juga malam. Kita kenal apa itu siang, apa itu malam. Macam mana siang tu cerah ke gelap, malam tu cerah ke gelap. Siang sudah pastilah cerah kerana ketika itu waktu matahari sudah pun terbit. Manakala malam, matahari sudah pun terbenam. Siang cerah, malam gelap. Okey, baik anak-anak semua, gitulah tadi tajuk kenali waktu. Okey, baik. Kita teruskan pembelajaran kita dengan tajuk yang seterusnya.